Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik secara jasmani, rohani maupun mental kita ya, amin. Pemirsa, memang ya kita sudah mengetahui tentang kanker paru-paru ini, sudah familiar sekali. Nah, namun gejalanya ini bahkan penderita kanker paru sendiri ini susah membedakannya, mana gejala yang kanker paru dan juga penyakit pernafasan lainnya. Apalagi seringkali ini gejala dan juga tanda-tandanya terabaikan oleh si penderita ini. Nah, untuk itu dengan adanya kita ya untuk membahas tentang tema kanker paru pada sore hari ini, tentunya akan memberikan informasi kepada masyarakat semua tentang tanda-tanda dan gejala yang harus kita waspadai agar nantinya pencegahan serta penanganannya bisa dilakukan secara cepat, begitu ya. Ada Dr. Rusilawati, spesialis paru. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Kota Padang. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, salam sehat ya, dokter. Ya, sehat. Walaupun kita bahas tentang penyakit paru nih, dokter, tergabung di dalamnya begitu ya dokter, apalagi iya. Pandemi COVID juga sudah dilalui, wah itu kayaknya getar-getir juga ya dokter untuk menanganinya gitu ya. Kalau untuk sekarang ini dokter, prevalensi kejadian kanker paru ini seperti apa dok? Untuk saat ini ya, untuk di negara kita yang dengan iya. Jumlah perokoknya yang besar, jumlah penderita kanker parunya juga lumayan tinggi ya. Jadi jumlah penderita paru di Sumatera Barat ini juga lumayan banyak juga gitu. Jadi faktor resiko utama untuk kanker paru ini adalah perokok ya. Kita kan nggak sadari dokter, seperti yang dokter katakan tadi, itu seperti apa sih dokter ciri khasnya? Untuk ciri khasnya tentu tidak ada ya, karena tidak ada ya. Kalau awal itu berarti mungkin ya paling banter ada batuk-batuk sedikit atau kadang bahkan tidak ada. Makanya tadi gejala awal itu kadang ketemu tidak sengaja. Misalnya dia medical check up kan, mau diterima kerja gitu kan. Terus kan ada pemeriksaan kesehatan gitu kan. Nah, ternyata nampak ada nodul kecil, belum menimbulkan gejala, baru ditelusuri. Gejala tidak begitu khas, tapi ya mungkin bisa, pasien bisa datang dengan batuk-batuk, bisa datang dengan sesak nafas, bisa datang dengan batuk darah. Ya. Jadi sebenarnya untuk mencurigai suatu itu apa ada kanker paru itu kita menilai risiko kita. Ya, yang berisiko kelompok risiko tinggi itu adalah misalnya laki-laki riwayat merokok ya lebih dari satu bungkus per hari selama 10 tahun. Kemudian riwayat merokok, kemudian di atas 40 tahun. Berarti dengan banyak pilihan variatif untuk mengatasi kanker paru-paru ini, itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya si pasien begitu ya? Iya, kualitas hidupnya. Jadi mungkin lebih menjadi penderitaan itu lebih tertahankan lah dibandingkan tidak diobati sama sekali gitu. Baik, oke dokter, mungkin tips dari dokter apa nih biar masyarakat di rumah bisa aware gitu dokter, dan apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat kita agar terhindar dari kanker paru-paru ini terutama dokter? Ya. Kanker paru itu adalah salah satu kanker yang menyebabkan penyebab tertinggi kematian karena kanker. Tetapi sebenarnya kanker paru ini bisa dicegah ya. Dicegahnya terutama adalah yang faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Kalau misalnya jenis kelamin, umur tentu tidak bisa kita modifikasi lagi. Tetapi gaya hidup misalnya paparan rokok, kemudian paparan-paparan zat lain itu bisa kita modifikasi ya. Karena faktor risiko utama dari kanker paru ini adalah merokok, ya maka sebaiknya memang kita harus menghindari merokok. Luar biasa dokter, berarti memang lifestyle harus diganti menjadi yang lebih baik gitu ya dokter ya. Luar biasa, makasih dokter untuk informasinya, sharingnya dengan kita semua tentang kanker paru. Semoga ini bermanfaat ya dan harus direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian untuk Ayo Hidup Sehat pada hari ini. Pemirsa tetap saksikan program acara kita setiap hari Senin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nakma Majid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.